Sedang membutuhkan damai, sebab dunia sedang dipenuhi dengan pertikaian, kebencian, permusuhan, dan perpecahan. Damai sejati hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus Kristus, sebab Yesus adalah Raja Damai. Hari ini jika saudara membutuhkan damai, datanglah kepada Yesus, Sang Raja Damai, maka damai sejahtera yang abadi yang akan Dia berikan, walaupun di tengah masalah, di tengah pertengkaran dan permusuhan, kita tetap bisa hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam mujizat. Alkitab berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Rasul Paulus menggabungkan antara hidup dalam damai dengan semua orang, dengan mengejar kekudusan. Berarti hidup berdamai dengan semua orang itu merupakan sesuatu yang menjadi syarat agar kita bisa mengejar kekudusan di dalam Tuhan. Mari kalau kita mau hidup kudus di dalam Yesus, buang semua kebencian, permusuhan, pertengkaran, keributan, tetapi berusahalah hidup damai dengan semua orang. Yang terpenting, kita mau berdamai dengan semua orang, bahkan yang jahat, tetapi ketika orang lain tidak mau berdamai, itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang pasti, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Ayo coba kalau saudara mau hidup berdamai dengan semua orang, coba ketik katakan, saya mau berdamai dengan semua orang. Haleluya. Sekali lagi, saya mau berdamai dengan semua orang. Dan mari kita akan menerima damai sejahtera yang dari Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang kita akan naikkan bersama BMC Worship. Percayalah saat kita memuji dan menyembah Tuhan, maka semua kekosongan jiwa, kekalutan akan diusir, berubah menjadi sebuah ketenangan dan damai. Naikkan pujian dan penyembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Mesbah Mujizat. Mari kita datang ke hadirat-Nya. Kita mau memuji, memuliakan namanya, sebab Dia adalah Bapa yang sangat baik. Mari kita bersyukur kepada-Nya akan kasih setia-Nya yang sungguh besar dan amat besar dalam hidup kita. Terpujilah nama-Nya. Haleluya. Bapa-Ku yang sangat ku sangat baik Tuhan, kasih.
mulai katakan, Bapakku, kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Engkau selalu ada dalam hidup setiap kami. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Kasih-Mu Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Amin. Sungguh nyata. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku hanya berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepada-Mu selama-lamanya. Sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Haleluya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Yesus. Haleluya. Sungguh kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu ya Tuhan. Yang ku penuh
hidupku sepanjang umur hidupku. Mari nyanyikan kasihmu, kasihmu ya Tuhan. Kami hendak menyanyikan kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Kau limpahkan, sungguh kau limpahkan kasihmu dalam hidup kami. Lebih setiamu lebih baik daripada hidup, dan bibirku akan memegahkan Engkau. Segala kemuliaan, pujian, ucapan syukur kami kembalikan bagimu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima sembahan dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan yang sungguh Kau limpahkan bagiku. Percayalah bahwa ketika dunia dalam keadaan mengalami kegoncangan, kasih dan damai Tuhan tetap nyata buat setiap kita. Kalau saudara percaya, coba ketiklah, katakan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Saya kembali menyapa buat semua sahabat Mesbah Mujizat, baik yang sudah hadir secara live streaming maupun menyaksikan siaran ulangnya. Saya percaya bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, tak pernah Tuhan kecewakan kita, tak pernah Tuhan tinggalkan kita, pertolongan Tuhan selalu nyata buat semua orang yang mengandalkan Tuhan. Hari ini, saudara sekalian, kita masih melanjutkan dalam serial khotbah Yesus di atas bukit bagi murid-muridnya, sabda bahagia, berbahagialah, berbahagialah, makarios,
Dan kata makarios punya dua arti, yaitu blessed, diberkati, and happy, berbahagia. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar hari ini satu kebenaran dengan judul Berkat Bagi Pembawa Damai. Berkat bagi pembawa damai. Lihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan buat kita di dalam Matius pasal yang 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Hari ini dunia sedang dipenuhi dengan konflik, kebencian, perpecahan, dan permusuhan. Dunia sedang membutuhkan para pembawa damai. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, bukan perusak damai. Coba bayangkan betapa indahnya jika di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja, di tengah-tengah komunitas, banyak para pembawa damai. Tentunya, suraku, kita prihatin hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang menjadi perusak damai, bukan menjadi pembawa damai. Saudara, Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Salah satu ciri khas, tanda-tanda bahwa kita benar-benar adalah anak Allah, jika kita menjadi pembawa damai. Ayo coba, yang mau coba ketik katakan, saya mau jadi pembawa damai. Haleluya. Sekali lagi katakan, saya mau jadi pembawa damai. Maukah sejak hari ini dan seterusnya, kita berkomitmen untuk menjadi seorang peacemaker, pembawa damai. Bukan peace breaker, bukan pemecah damai, perusak damai. Percayalah terdapat berkat dan kebahagiaan bagi kita para pembawa damai. Saudara sekalian, mari kita belajar bahwa di tengah kondisi apapun yang sedang kita alami, baik kita yang sedang melewati kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah kesehatan, di tengah-tengah kekalutan, kepanikan, dan banyak orang stres, mari kita belajar untuk tetap membawa damai. Dan kehadiran kita akan membawa sebuah dampak perubahan yang nyata. Saudara lihat bahwa di dunia ada, saudaraku, penghargaan bagi para pembawa damai. Saya percaya bahwa bukan hanya dunia yang akan menghargai saat kita menjadi pembawa damai, tetapi kita akan mendapat upah dan pahala yang besar dari Tuhan saat kita jadi pembawa damai. Ayo coba ketik katakan, tersedia berkat bagi pembawa damai. Tersedia berkat bagi pembawa damai. Nah, percayalah bahwa ketika kita hadir membawa damai bagi keluarga kita, hadir membawa damai bagi tempat kita bekerja, bagi gereja di mana kita berjemaat, juga bagi komunitas di mana kita tinggal, percayalah bahwa kehadiran kita akan berdampak positif dan nama Yesus akan dipermuliakan, sebab Tuhan kita Yesus Kristus juga adalah Raja Damai, Dia pembawa damai. Dan saudara sekalian, mari kita belajar ambil komitmen. Mungkin kita pernah buat kesalahan, mungkin kita ribut, pernah bermusuhan, pernah berantem dengan banyak orang. Tetapi mari hari ini kita mau berubah dan diubah oleh Tuhan untuk menjadi pembawa damai. Nah, bagaimana cara kita bisa menjadi pembawa damai? Mari kita akan belajar dari Alkitab. Ada tiga kebenaran agar kita bisa menjadi pembawa damai. Saudara sekalian, yang pertama adalah alami damai di dalam Kristus. Alami damai di dalam Kristus. Agar kita bisa menjadi pembawa damai,
Maka rahasia yang pertama, alami damai di dalam Kristus. Kenapa? Hanya mereka yang dipenuhi damai yang akan bisa menjadi pembawa damai. Sebab orang hanya bisa memberikan apa yang dimilikinya. Ibarat gelas kalau kosong, yang nggak akan bisa memberi minum kepada siapapun juga. Tetapi jika gelas itu diisi dengan orange juice, maka orang bisa mencicipi orange juice. Ketika gelas itu diisi dengan kopi yang lesat, orang bisa menikmati kopi. Ketika orang gelas itu diisi dengan air yang sehat dan jernih, orang bisa menerima air yang sehat dan jernih. Nah, ketika kita dipenuhi dengan damai dari Kristus, ketika kita mengalami damai di dalam Kristus, maka kita bisa menjadi pembawa damai. Bohong kalau orang mau jadi pembawa damai, tetapi dia kosong dari damai sejahtera. Lihat bagaimana tangki, ya pompa bensin yang dipenuhi, akan bisa mengisi mobil-mobil maupun motor yang membeli bensin. Hal yang sama juga, mari kita belajar alami damai sejahtera di dalam Kristus. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di tengah-tengah kondisi yang sangat berat, mari kita mau alami damai sejahtera yang dari Tuhan. Yesus bukan berjanji akan memberikan damai sejahtera, tetapi Yesus sudah berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Artinya kita tinggal mengambil, menikmati, menerima damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Yesus berkata, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Saudara sekalian, bukan moga-moga, bukan kadang-kadang, tetapi damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Artinya, saudaraku, kapanpun juga kita bisa nikmati damai dalam Tuhan. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Percayalah tersedia damai dari Tuhan. Tinggal kita membuka hati kita untuk kita mengalami damai, dipenuhi dengan damai dalam Kristus. Kita bisa membawa damai dalam pernikahan kita. Terlebih dulu saat kita mengalami damai sejahtera di dalam Kristus. Kita bisa membawa damai di tengah kota dan bangsa kita saat kita lebih dulu dipenuhi dengan damai dari Kristus. Orang yang penuh dengan damai, dia akan bisa menjadi pembawa damai. Bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera dalam Kristus? Berdamailah dengan Tuhan. Selama kita belum berdamai dengan Tuhan, maka kita tidak bisa menikmati damai di dalam Kristus. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau kita sudah lama jauh dari Tuhan, kembali mendekat kepada Yesus. Mari kita belajar berdamai dengan Tuhan. Tinggalkan dosa, hidup dalam pertobatan, dan perdamaian kita dengan Tuhan merupakan akses untuk membuka pintu damai sejahtera yang berlimpah mengalir dalam hidup kita. Mari kita juga berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan masa lalu kita, dengan semua trauma kegagalan kita. Izinkan Tuhan menyembuhkan setiap luka kita, sehingga kita bisa menerima apa adanya hidup kita, bisa berdamai dengan diri sendiri. Ada banyak orang belum berdamai dengan dirinya sendiri. Terus tertuduh, terintimidasi, menyalahkan, merasa tidak sempurna, merasa minder. Itu artinya kita belum berdamai dengan diri sendiri. Hari ini mari kita berdamai dengan diri sendiri. Izinkan damai Kristus membuat kita mempunyai sebuah confident, mempunyai sebuah rasa aman
tidak lagi gelisah, tidak lagi gentar. Dan kita juga perlu berdamai dengan orang lain. Selama kita masih menyimpan dendam dan kebencian, maka kita sedang menendang keluar damai dan kasih Tuhan dari hidup kita. Tetapi saat kita mau berdamai, melepaskan pengampunan, di saat itulah damai Tuhan akan menguasai hidup kita. Mari yang mau mengalami damai dari Kristus, coba ketik katakan, saya mau menerima damai dari Yesus. Sekali lagi, saya mau menerima damai yang dari Yesus. Saudara, ketika kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, maka damai sejahtera Tuhan akan mengalir, melimpah dalam hidup kita. Yang pertama, alami damai di dalam Kristus, agar kita bisa menjadi pembawa damai. Sekarang, saudaraku, yang kedua, bagaimana cara agar kita membawa damai di tengah-tengah permusuhan, di tengah kebencian, pertikaian, orang-orang yang egois, yang merasa diri benar. Yang kedua, saudara sekalian, jadilah kulkas, bukan kompor. Haleluya. Jadilah kulkas, bukan kompor. Kulkas itu mendinginkan, kompor memanasi. Haleluya. Saudaraku, kalau kita mau jadi pembawa damai, jangan jadi kulkas, tapi jangan jadi kompor, tapi jadilah kulkas. Ayo coba yang mau, coba ketik katakan, saya mau jadi kulkas, bukan kompor. Ayo sekali lagi coba ketik, saya mau jadi kulkas, bukan kompor. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Lihat, ada dua tipe orang. Ada tipe orang yang membangkitkan pertengkaran, yang jadi kompor, membuat keributan, menimbulkan pertengkaran, konflik, memperbesar masalah yang kecil jadi gede. Tetapi ada orang yang justru memadamkan perbantahan atau pertengkaran. Nah, pilihlah menjadi orang yang sabar, bukan si pemarah. Pilihlah untuk kita menjadi pembawa damai, bukan perusak damai. Tetaplah dingin di tengah-tengah keadaan yang sedang panas. Ketika di dalam komunitas sedang memanas, para netizen sedang panas, saudaraku, bahkan juga dalam sebagai warga negara atau juga dalam sebuah gereja sedang panas suasananya, tetaplah dingin di tengah-tengah keadaan yang panas. Ayo coba ketik katakan, saya mau tetap dingin. Haleluya, ya. Kita nggak boleh ribut, nggak boleh membangkitkan pertengkaran, keributan, ya. Saya percaya, saudaraku, kita harus belajar jadi kulkas, bukan kompor. Dinginkan keadaan, bukan sebaliknya. Saya yakin kalau seorang istri bukan kompor, haleluya, apapun masalah dengan suaminya akan segera beres. Tapi kalau istri jadi kompor, alamak, hal-hal kecil-kecil jadi besar, yang besar jadi super besar, maka tiap hari ribut terus dengan suaminya, ribut terus rumah tangganya, yang satu buka cek, yang satu buka cok, cek cok mulu. Haleluya. Ayo saudaraku, jangan jadi kompor. Ayo coba ketik katakan, saya bukan kompor. Ya, saya bukan kompor. Ya kan saudaraku? Nah, mari kita belajar. Kita bukan membangkitkan pertengkaran, tetapi justru memadamkan perbantahan, memadamkan pertengkaran yang ada. Amsal 26 ayat 20 berkata, bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Haleluya. Saudara sekalian, bila kayu habis, padamlah api. Api unggun itu akan padam saat kayunya habis. Tetapi hal yang sama juga, saudaraku, redalah pertengkaran, keributan, bila pemfitnah tidak ada. Haleluya. Tuhan memanggil kita menjadi true worshipper,
bukan true gossiper. Haleluya. Tuhan memanggil kita menjadi penyembah yang benar, bukan, ya kan, penggosip yang benar, saudaraku. Ayo coba ketik katakan, saya bukan tukang gosip. Haleluya. Saya bukan tukang gosip. Kadang-kadang pemfitnah, tukang gosip. Waduh, saudaraku, itu bukannya memadamkan api, malah justru mengompori, malah ngasih bensin. Makin besar, rame, dan begitu rame dia happy. Nah, itu hati-hati, itu bukan pembawa damai. Saudara sekalian, hal-hal kecil dibesar-besarkan, lalu kemudian diprovokasi, lalu kemudian dipelintir-pelintir, saudaraku. Dan hati-hati, saudaraku, kalau ada pemfitnah, penggosip yang justru mau merusak damai sejahtera dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam komunitas, di tempat pekerjaan. Kadang-kadang kita harus tahu bahwa yang si A lagi komplain tentang si B, saudaraku, ya kan? Oh, komplain menjelekkan. Ya, kita kalau menjadi pembawa damai, kalau kita bukan kompor, ya sudah berhenti sampai di sini. Ayo coba ketik katakan, berhenti sampai di sini. Haleluya. Artinya jangan malah dibawa ke, diberitahu kepada si B. Waduh, kamu tahu nggak si B? Si A itu njelekin kamu. Dia bilang begini, begini, begini. Wah, itu jadi kompor. Rame akhirnya. Ribut si B, ngelabrak si A. Katanya, kamu bilang begini, begini, begini. Dan kemudian, saudaraku, orang yang menjadi pemfitnah, penggosip, orang yang suka, saudaraku, akhirnya mengadu domba, dia bukan jadi peacemaker, tapi peacebreaker. Dia menjadi troublemaker, pembawa masalah, pembuat onar. Dan jelas itu bukan anak Tuhan yang sejati. Karena anak-anak Kristus yang sejati dipanggil jadi pembawa damai. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, saya tidak mau jadi kompor. Haleluya. Sekali lagi, saya tidak mau jadi kompor. Saudara, keributan terjadi dalam keluarga, dalam gereja. Kalau kita lihat, terkadang hanya karena adanya penggosip, karena adanya pemfitnah, karena adanya orang-orang yang, saudaraku, ya suka bawa omongan. Dan ingat baik-baik, kalau kita menitipkan uang kepada seseorang, cenderungnya bisa berkurang. Tetapi jika kita titip omongan kepada orang lain, pasti bertambah, ditambah kecap, ditambah brambang, ya bawang, ditambah, saudaraku, oh, saus dan sebagainya, oh, rame, ribut, beritanya jadi rame, heboh. Kenapa? Karena orang-orang yang jadi tukang kompor. Hari ini mari teduhkan keadaan, tetap dinginkan suasana supaya kondusif, supaya ada damai. Dan saya yakin di mana ada damai, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Ayo coba ketik katakan, di mana ada damai, ada berkat. Sekali lagi, di mana ada damai, ada berkat. Itu sebabnya jadilah pembawa damai. Kalau saudara mau pernikahan Anda, keluarga Anda diberkati, sudahlah stop, jangan ribut terus. Ibu-ibu, jangan terus ribut. Bapak-bapak, jangan terus ribut, ya kan? Damai, rukun. Di mana ada kerukunan, berkat mengalir. Amin. Gereja juga harus rukun, ya. Dalam pekerjaan juga harus rukun. Sebagai anak bangsa dalam komunitas, ayo rukun, ya kan? Saudara-saudara, kita seringkali sukanya ribut, berantem. Kita tanpa sadar dikompori oleh orang lain. Lalu kita meledak dalam kemarahan, dalam permusuhan. Sementara si tukang kompor juga nambah-nambahin. Dan mari kita berhenti. Jangan jadi tukang kompor dan jangan mau dikompori lagi. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, saya mau memadamkan pertengkaran. Sekali lagi, saya mau memadamkan pertengkaran. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita membawa damai di tengah-tengah keadaan yang penuh pertikaian dan permusuhan? Yang ketiga, bangunlah jembatan, bukan tembok. Bangunlah jembatan, bukan tembok. So, sekalian, lihat bagaimana Tuhan Yesus digambarkan, dijelaskan dalam Efesus 2, ayat 13-14.
Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lihat, Yesus adalah pembangun jembatan yang mempersatukan dari yang jauh jadi dekat, yang dari yang bermusuhan jadi berdamai. Saudaraku, dan lihat bagaimana Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, oleh darah Kristus, Dia telah mempersatukan kita kembali dengan Bapa, sehingga kita bisa kembali mengalami sebuah hubungan yang dekat dengan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, permusuhan akibat dosa. Yesus adalah pembangun jembatan yang mempersatukan dan menghancurkan permusuhan, gap, sehingga jadi satu. Nah, kita juga dipanggil menjadi serupa dengan Kristus, di mana kita harus membangun jembatan, bukan tembok pemisah. Membangun jembatan yang mempersatukan semua pihak, bukan justru membangun tembok-tembok yang akhirnya membuat permusuhan, blok-blokan terjadi. Jadilah jembatan penghubung yang membawa damai dan kesatuan. Dekatkanlah yang jauh, rekatkanlah yang renggang. Itulah yang harus kita lakukan sebagai pembawa damai. Ayo coba ketik yang mau katakan, saya mau membangun hubungan yang baik. Haleluya. Sekali lagi, saya mau membangun hubungan yang baik. Hari ini, saudaraku, di tengah-tengah permusuhan, tembok-tembok, perbedaan antara agama, perbedaan antara saudaraku gereja, dan sebagainya, mari kita belajar untuk menjadi pembawa damai. Dengan kita bukan membangun tembok, tetapi justru kita merobohkan tembok perseteruan, tembok-tembok yang membuat kita jauh dan renggang, tetapi membangun jembatan yang menyatukan. Lihat, fungsi jembatan adalah menghubungkan dari satu wilayah kepada wilayah yang lain. Hal yang sama juga, kita harus jadi penghubung yang membawa damai, baik damai dari orang kepada Yesus, bawa mereka untuk berdamai dengan Kristus, beritakan Injil, bawa mereka, menangkan mereka pada Yesus, tetapi juga membawa damai kepada yang lain, sehingga kita tidak hidup dalam permusuhan. Percayalah, pada saat kita menjadi jembatan, maka saudaraku, memang diperlukan pengorbanan. Kenapa? Bangun jembatan itu tidak gampang. Perlu harga yang mahal. Bahkan jadi jembatan itu ibarat kita yang jadi jembatan, maka mobil-mobil lewat di atas kita dengan sebuah beban yang berat. Terkadang jadi jembatan itu menyakitkan, perlu membuang gengsi dan kesombongan. Tapi percayalah, pada saat kita menjadi pembangun jembatan, mempersatukan, mempererat yang jauh jadi dekat, maka ada berkat dan kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat kita. Haleluya. Ayo coba ketik katakan, saya mau membangun jembatan. Sekali lagi, saya mau membangun jembatan. Kesimpulannya, saudaraku, jadilah pembawa damai, sebab ada berkat di balik pembawa damai. Ada berkat yang tersedia bagi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, sebab mereka adalah anak-anak Allah. Dan tiga rahasia untuk menjadi pembawa damai. Yang pertama, alami damai di dalam Kristus. Nikmati damai yang dari Kristus. Berdamailah dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Karena kita hanya bisa memberi apa yang kita miliki. Ketika kita penuh dengan damai, maka kita bisa jadi pembawa damai. Yang kedua, jadilah kulkas, bukan kompor. Dinginkan suasana, jangan malah memanaskan, mengompori pertikaian, tetapi padamkan pertengkaran. Dan yang ketiga, yang terakhir, bangunlah jembatan, bukan tembok. Tuhan memanggil kita untuk merobohkan setiap tembok-tembok permusuhan, setiap tembok kebencian,
menjadi sebuah jembatan yang bersatu dan akhirnya ada damai dari pihak-pihak yang bermusuhan. Dan saudara sekalian, saya percaya ada berkat di balik pembawa damai. Tersedia berkat bagi para pembawa damai. Ayo coba ketik katakan tersedia berkat bagi pembawa damai. Sekali lagi, tersedia berkat bagi pembawa damai. Besok Sabtu kita akan lanjut kembali dalam Mesbah Mujizat dengan sebuah tema berkat di balik aniaya. Saudara bisa ikuti. Nah, siapa saudara yang mau menjadi pembawa damai? Yang mau jadi pembawa damai, ayo taruh tangan di dada, saya mau berdoa buat saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni kalau selama ini kami tidak membawa damai, tetapi justru membawa keributan, memecah kedamaian. Mulai hari ini Tuhan, hamba berdoa, biar setiap kami mau bertobat dan sungguh-sungguh mau menjadi pembawa damai. Tuhan, biar kami mengalami, menikmati damai, dipenuhi setiap hari dengan damai sejahtera dari Kristus. Karena ketika kami penuh dengan damai, maka kami bisa memberi damai dan menjadi pembawa damai. Tuhan, ajari kami untuk menjadi orang yang memadamkan pertengkaran, menjadi kulkas yang mendinginkan permusuhan, bukan menjadi kompor yang membangkitkan pertengkaran, membangkitkan permusuhan, membangkitkan keributan. Tuhan, biar kami juga membangun jembatan dan bukan menjadi tembok pemisah. Biar kami belajar untuk terus, Tuhan, hidup di dalam damai dan menjadi pembawa damai. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah Yesus, yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Dan Tuhan, bagi anak-anakmu yang mengalami kesulitan ekonomi, Tuhan berkati. Yang mau menjual aset, Tuhan berkati. Berkati usaha pekerjaan kami. Dan Tuhan, bagi anak-anakmu yang mengalami pergumulan dalam soal keluarga, pernikahan, jodoh, orang tua anak, Tuhan berkati supaya terjadi pemulihan yang dahsyat dan ajaib. Dan setiap permohonan doa yang dipanjatkan oleh anak-anakmu Tuhan, Tuhan jamah satu persatu. Mujizat demi mujizat terjadi. Terima kasih Bapa, dan biar kami menikmati berkat dan kebahagiaan saat kami mau menjadi pembawa damai. Dimanapun kami berada, mari angkat tangan saudara, terimalah damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal. Terimalah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Kristus, turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin, 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 amin. Saudara sekalian, coba ketiklah katakan, saya mau jadi pembawa damai. Dan jangan lupa besok kita akan belajar berkat di balik aniaya. Saudara, kalau Anda diberkati oleh program YouTube channel ini, tolong Anda subscribe sekarang juga YouTube channel Bethany Miracle Center, dan Anda like, Anda komen yang baik dan share kepada teman-teman Anda. Dan tetap ikuti program YouTube channel setiap hari jam 7 malam, suraku, dan juga hari Minggu 2 kali, suraku, dalam ibadah secara langsung dari Bethany Miracle Center yang ada di kota Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Jika ada kesaksian maupun permohonan doa, silakan kirim. Dan saudara sekalian, juga follow Instagram saya, Lukas Kusuma, Instagram Bethany Miracle Center. Dan juga di Facebook ada Bethany Church, atau juga ada page PDT Lukas Kusuma. Saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, memelihara hati kita sehingga kita bisa menjadi pembawa damai. Bawalah damai sehingga orang bisa melihat kita adalah anak-anak Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa besok. God bless you all.